membaca cepat itu tujuannya bukan untuk mengerti suatu bacaan. Gak mungkin lo bisa membaca cepat misalnya suatu karya yang baik, yang agak kompleks, lo baca cepat 30 menit, 1 jam, terus lo ngerti. Gak mungkin. Halo semua, ketemu lagi sama gue di Anatman Research Education Series. Kalau lo belum nonton episode-episode sebelumnya, gue saranin lo nonton dulu supaya lo tahu background apa yang gue mau omongin ini. Dan gue juga mau kasih tahu bahwa gue ini masih mahasiswa S3 di University of Washington. Gue juga sedang mengerjakan tugas disertasi gue. Dan gue mau sharing apa yang sudah gue alami selama perjalanan sekolah gue. Hari ini gue mau membahas bagaimana caranya ngelamun kreatif. Nah, isu itu udah banyak ditanyain. Kalau gue lihat di Instagramnya Anatman, orang pada tanya, Bang, gimana sih caranya kalau ngelamun itu supaya kreatif? Nah, hari ini gue mau bahas tentang bagaimana kalau lo ngelamun, kalau lo mikir, ngelamun lo itu kreatif dan bisa menjadi sebuah karya lo, karya ilmiah, karya tulis. Ada satu hal ya, yang terus gue omongin bahwa lo harus banyak membaca. Karena kan membaca, ya orang bilang itu jendela dunia. Tapi membaca itu ada teknik-tekniknya dan gak sembarangan membaca. Ada mindset dalam membaca, kemudian ada teknik dalam membaca. Kenapa? Supaya lo bisa engage kepada bacaan lo. Supaya lo bisa suka sama bacaan lo. Jadi lo membaca bukan hanya untuk membaca, itu mah namanya pemberantasan buta huruf. Nah, tapi lo membaca karena lo ingin tahu sesuatu. Nah, di sini membaca itu utamanya yang gue tekankan adalah membaca karya ilmiah, membaca academic reading ya. Karya-karya akademis dan bukan novel atau non-fiction. Karena kalau novel, non-fiction itu kan tujuannya untuk entertainment. Jadi bebas saja bagaimana cara lo membacanya, asalkan lo terhibur. Tapi kalau lo membaca karya-karya ilmiah itu, lo harus penasaran dulu ya. Lo harus punya mindset tertentu karena tujuannya dalam membaca karya-karya akademis itu adalah untuk increasing knowledge lo, menambah ilmu pengetahuan lo, menambah wawasan lo tentang sebuah ilmu. Yang pertama gue mau bilang adalah mindset. Nah, ini yang paling penting ya, mindsetnya. Banyak orang membaca karena merasa harus membaca. Nah, ini salah. Atau orang membaca karena harus ngafalin. Membaca itu bukan menghafal. Ketika lo suka sama bacaan lo, ketika lo kepo ya terhadap sesuatu hal, misalnya lo pengen tahu sejarah Perang Dunia II, siapa aktor-aktornya, ketika lo kepo, lo akan baca terus dan menghafal itu menjadi akibatnya, otomatis lo jadi hafal. Jadi karena lo suka, lo penasaran akan sesuatu topik, lo baca topik itu, kemudian lo jadi hafal, itu akibatnya. Tapi menghafal itu bukan tujuannya. Kalau lo gak suka sama bacaan lo, ya jangan harap lo bisa mengerti apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Oke, setelah lo dapet mindsetnya tadi tentang membaca, sekarang ada teknik membacanya. Jadi membaca itu sebenarnya gak cuman gampang membaca, tapi bagaimana lo obtaining something dari bacaan itu, dan bagaimana lo memfilter bacaan lo, itu gak kalah pentingnya. Nah, makanya yang kedua gue mau bahas tentang teknik-teknik membaca. Jadi membaca sebenarnya dibagi menjadi dua bagian besar. Yang satu passive reading. Passive reading ini ya lo membaca for the sake of membaca aja. Karena kalimatnya gak ada makna lain, itu aja. Itu passive reading. Iya, terus? Ada passive reading yang kedua, ya stage yang kedua dalam passive reading, yaitu skimming. Lo membaca dengan cepat. Nah, ini penting nih. Ini ada yang harus diluruskan di sini. Karena kalau lo lihat banyak video-video atau buku-buku yang menawarkan membaca cepat dalam 30 menit. Sebenarnya membaca cepat itu tujuannya bukan untuk mengerti suatu bacaan. Gak mungkin lo bisa membaca cepat misalnya suatu karya yang baik, yang agak kompleks, lo baca cepat 30 menit, 1 jam, terus lo ngerti. Gak mungkin. Membaca cepat ini tujuannya adalah untuk menentukan apakah
bacaan yang lo mau baca itu pantas untuk lo baca secara lama, secara tidak cepat. Bagaimana caranya? Ya lo lihat misalnya poin-poinnya. Yang paling gampang kalau misalnya jurnal atau buku ya, kalau ada abstraknya, lo baca abstraknya. Abstrak itu paling 500 words. Lo baca abstraknya nyambung nggak nih? Karena itu yang paling penting. Ya, lo baca abstrak paling 5 menit, 10 menit, atau bahkan kurang. Atau lo baca introduction-nya. Sekali lagi, membaca cepat untuk menentukan apakah bacaan lo itu layak untuk lo baca untuk tidak cepat atau enggak. Layak untuk waktu lo, untuk lo konsentrasi waktu lo, energi lo untuk memahami bacaan itu. Itu namanya skimming, itu namanya membaca cepat. Itu passive reading. Nah, ketika sudah passive reading, ada stage berikutnya, level berikutnya yaitu active reading. Nah, kalau ini berhubungan kalau misalnya lo mau menulis sesuatu atau lo mau lebih sistematis, ini adalah active reading. Sesuai namanya, active reading itu adalah lo membaca tapi aktif. Apa maksudnya membaca aktif? Seakan-akan lo berdialog dengan buku itu. Ya, ini kedengarannya memang kayak sedikit kayak orang gila. Cuman, ya lo mempertanyakan sesuatu. Ya, jadi lo gak mudah percaya, lo skeptical. Gue kasih contoh yang baru-baru ini tentang revisi Undang-Undang KPK. Ada yang bilang menulis Undang-Undang KPK untuk memperkuat penegakan korupsi di Indonesia. Supaya penegakan Indonesia, penegakan hukum korupsi selalu terpadu. Jadi diperlukan undang-undang yang baru. Nah lo tanya, apa betul gak sih? Apa sih yang melatar belakangi? Ada muncul pertanyaan-pertanyaan dan ini dibarengi dengan biasanya lo mulai juga menulis. Dengan free writing lo, teknik free writing yang udah gue bahas sebelumnya. Misalnya apa benar iya? Kok undang-undang KPK direvisi? Bukannya KPK mendapatkan persepsi masyarakat yang bagus, yang paling tinggi. Loh kok direvisinya kok banyak pro dan kontra? Kenapa sih ada pro dan kontra? Jadi lo tanya terus, lo tanya terus, lo tanya terus. Lo gak puas terhadap buku itu. Jadi lo cari sumber lain, lo cari sumber lain, lo baca yang lain, lo baca yang lain. Nah itu membuat lo menjadi orang yang sangat kritikal dan gak mudah percaya akan suatu informasi. Tapi jangan salah, kadang-kadang lo bisa menjadi orang yang rese juga. Kalau orang gak apa-apa gak percaya, apa-apa gak percaya kan tuh orang yang selalu mempertanyakan, kadang-kadang dia bisa jadi rese. Nah lo harus balance lah. Memang di active reading ini memerlukan komitmen yang lebih. Disinilah tes sesungguhnya terjadi, apakah lo betul-betul suka sama topik tertentu apa enggak. Kalau lo bisa melewati active reading, lo becoming a habit, kemudian lo terus ketika lo baca sesuatu, ah gue gak percaya nih. Apa benar begini? Kayaknya nggak begini deh. Kok kayaknya nggak masuk akal sih? Nah, muncul pertanyaan terus. Itu kan lo lamunin. Itu lo pikirin. Karena lo sering mempertanyakan gitu, lo nulis notes, lo kemudian menjadi critical dan nggak mudah percaya, skeptical. Setelah analytical reading ini, ada lagi stage terakhir, yaitu comparative reading. Nah ini sebenarnya perlu nggak perlu ya kalau gue bilang ya, kalau lo pengen jadi dosen, lo pengen S3, lo pengen jadi profesor, lah ini perlu banget. Kenapa? Karena dengan comparative reading itu lo harus mengerti hampir seluruh bacaan dan tren teori yang berkembang. Bukan hanya mempertanyakan aja, tapi lo memahami seluruh secara global, kemudian lo melihat kelemahannya di mana, apa yang nggak benar yang belum dibicarain sama orang-orang itu, sama orang-orang yang sudah menulis-nulis karya ilmiah. Nah di situ kemudian lo propose sesuatu yang baru. Ah itu orang salah tuh melihatnya, nggak begitu. Oh ada yang kurang tuh. Ini gue propose sesuatu yang baru berdasarkan penelitian gue. Tapi ini advanced level lah. Nggak semua orang perlu skill ini. Tapi gue rasa yang penting tuh analytical reading ini yang sangat penting. Karena ini akan merubah cara pandang lo ketika lo melihat suatu fenomena, ketika lo melihat suatu hal, ya, lo akan menjadi lebih kritis. Ingat yang paling utama gue menekankan adalah jadikan membaca itu sebuah habit. Begitu lo developing kesukaan lo baca, lama-lama itu jadi kebiasaan. Lo nunggu 10 menit, gue baca apa kek? Nunggu 15 menit, lo baca apa kek? Banyak membaca, habit setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin 20 tahun lo jadi Albert Einstein yang baru. Oke, itu aja untuk episode ini. Start small, gak usah lo baca buku dulu, tapi
cari tahu apa yang lo suka dulu. Bagaimana cari tahunya? Ya lo tonton channel-channel YouTube yang informatif. Nah, dari apa yang lo suka, ketika lo tahu, ketika lo udah agak kepo dikit akan sesuatu hal, lo mulailah membaca sedikit-sedikit. Naik level, lalu lo jadi analytical readers. Lama-lama lo jadi ilmuwan besar, jangan-jangan. Atau lo jadi profesor politik atau profesor hukum besar. Jadi itu aja, start small, start small, start small. Thank you.